Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anwar Tenete. Sekarang umur Puyu sudah umur 4 hari atau sudah melalui masa-masa kritis ya. Dimana di umur 1 hari dan 4 sampai 3 hari itu adalah masa kritis, dan sekarang sudah memasuki umur ke-4 hari ya. Pertumbuhan bulu-bulu pada Puyu itu sudah bagus, sehingga masa kritis Puyu telah dilalui. Sekarang untuk hari ke-4 yang kita perlu lakukan kontrol kepadatan Puyu ya. Kalau Anda lihat di kandang box Anda ya, Puyu terlihat padat, maka pisahkan, sediakan kandang box berikutnya. Seperti misalnya ini saya ya, saya punya kandang box berikutnya. Setelah itu sortir lagi Puyu apakah ada yang cacat atau tidak. Seperti ini Puyu yang cacat ya. Nah, pisahkan dari Puyu yang sehat. Untuk pemberian minuman tetap menggunakan vitamin pertambahan, vitamin pertumbuhan seperti misalnya Vitacik. Dan untuk suhunya kontrol baik-baik. Untuk siang hari silahkan dibuka seperti ini saja supaya udara bisa masuk. Terkecuali di malam hari tetap tutup rapat-rapat ya. Kalau di malam hari, di siang hari silahkan dibuka saja. Ini khusus perlakuan Puyu di umur 4 sampai 7 hari ya, di umur 4 sampai 7 hari. Jadi saksikan video saya berikutnya di umur 8 hari dan seterusnya. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan komentar. Jika Anda menyukai video ini silahkan di like. Dan jika Anda tidak mau ketinggalan video-video saya berikutnya, silahkan subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis dan tidak merugikan buat Anda. Nah, ini kertasnya atau pengelasnya sudah mulai basah, jadi ingat tetap diganti kontrol agar Puyu kelihatan sehat dan segar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.